7, pertemuan dengan binatang yang benar-benar mengerikan ini pasti akan membuat Anda merinding sampai ke tulang. Nomor 7. Dalam pertemuan ini, kita akan menyaksikan betapa berbahayanya singa laut. Setelah seorang gadis kecil terlalu dekat dengan air, terlihat singa laut tersebut gagal dalam upaya pertamanya untuk menyeret gadis kecil itu ke dalam air. Orang tua dan orang-orang di sekitarnya tidak melakukan apapun untuk mencegahnya dari bahaya lebih lanjut. Singa laut bisa berbahaya jika diprovokasi, karena mereka memiliki gigi yang sangat tajam dan bisa menjadi agresif ketika keadaan tiba-tiba berubah menjadi sangat mengerikan. Berkat refleks ayahnya yang cepat, gadis yang ketakutan itu berhasil keluar dari air dengan selamat dan tidak ada yang terluka. Nomor 6. Hewan liar dapat memasuki wilayah manusia karena hilangnya habitat. Inilah yang terjadi di sini, ketika kita melihat seorang laki-laki yang tetap tenang dan berhasil melarikan diri dari situasi berbahaya. Video ini menunjukkan betapa pentingnya ketenangan dalam keadaan stres tinggi sekalipun. Nomor 5. Dalam video ini, terlihat seorang wanita mengeluarkan seekor cheetah dengan tali pengikatnya. Orang-orang di sekitarnya lupa bahwa hewan ini pada dasarnya adalah hewan liar. Pada awalnya, semua tampak baik-baik saja dan semua orang sangat antusias untuk melihatnya. Tetapi ternyata, cheetah ini belum sepenuhnya jinak. Kucing besar ini menjadi cemas karena melihat banyak orang di sekitarnya. Tapi untungnya, petugas kebun binatang melakukan tugasnya dengan baik sehingga bisa meminimalisir serangan lebih lanjut. Nomor 4. Di peternakan buaya, pada sesi pemberian makan rutin membutuhkan waktu yang lama ketika seorang pekerja peternakan mencoba memberi makan buaya yang agresif. Pada saat sial, pekerja tersebut kehilangan pinjakan dan terjatuh sehingga membuatnya rentan terhadap buaya yang mendekat. Merasakan adanya kesempatan untuk memakan lebih besar, buaya itu memutuskan untuk menyerang manusia. Untungnya, petugas yang lain bergegas untuk membantu dan mengalihkan perhatian, sehingga menghentikan gerakan agresifnya. Nomor 3. Seorang reporter mencoba melakukan wawancara tepat di sebelah beruang grizzly. Terlihat mulut beruang tersebut tertutup rapat, bukan berarti dia tidak dapat menggunakan cakarnya. The calmest member of my farm. She has a real sweet tooth. Beruntung baginya, terlihat para pawang ada di sana untuk menyelamatkan situasi dan tidak ada yang terluka parah. Nomor 2. Klip ini dimulai saat seseorang pria terlihat memasang GoPro ke dirinya sendiri dan dimulai dengan hati-hati berjalan menuju tepi tebing curam dengan niat untuk melompat. Ketika pria itu bangkit kembali ke permukaan air, temannya tiba-tiba mengingatkannya akan hal yang mengintai di dalam air. Sangat terkejut, dia segera berbalik dan mencoba berenang menjauh dari predator itu secepat mungkin. Thank you.
Setelah berjarak hanya beberapa inci dari binatang itu, pria itu untungnya berhasil berenang kembali ke pantai dan keluar dari air untuk keselamatannya. Nomor 1. Di Taman Nasional Serengeti, Tanzania, sekelompok wisatawan nyaris diserang oleh singa jantan yang terlalu protektif. Cuplikan menegangkan ini diambil tepat ketika sang pria melihat singa betina yang meringkuk di samping kendaraan. Lalu dia tiba-tiba seakan mendapatkan serangan jantung dalam hidupnya. Beberapa saat kemudian, seekor singa yang baru saja memperhatikan wanitanya hilang keluar untuk mencarinya. Setelah melihatnya, dia mulai mengamati kendaraan itu dengan curiga. Sebelum memiliki waktu untuk bertindak, pengemudi menyalakan mesin, mengejutkan sang predator, dan mereka secara naluriah menuju ke kendaraan lain. Setelah beberapa menit yang menegangkan, pemandu wisata mobil lain mulai melihat singa jantan itu sebagai ancaman serius dan dia mencoba untuk membuatnya takut juga. Untungnya, kedua predator itu mundur kembali ke rerumputan dan para wisatawan melanjutkan ekspedisinya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video-video ini yang pastinya akan membuat Anda merinding. Sampai jumpa.